Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Suara Al-Ittifaq dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita niat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, nawaitul i'tikaf sunnatillahi taala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya nak berbincang ataupun bermuzakarah dengan tuan-tuan mengenai dengan perkara-perkara ataupun kesalahan-kesalahan yang kerap berlaku secara umum dalam solat. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan solat ini adalah rukun yang rukun Islam yang terpenting yang selepas dua kalimah syahadah. Rukun Islam pertama mengucap dua kalimah syahadah. Seseorang yang tak mengucap dua kalimah syahadah, maka dia belum Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, itu syarat seseorang nak masuk Islam. Walaupun dia tak faham makna dia, dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia akan dia secara automatik akan masuk Islam. Kemudian rukun yang kedua, rukun Islam adalah sembahyang. Sembahyang pun boleh bawa kepada kufur kalau kita mengingkari kewajipan sembahyang. Seseorang yang tidak percaya tentang kewajipan solat, maka hukumnya kafir. Berbeza dengan orang yang tahu kewajipan solat, tidak mengingkari kewajipan solat tapi dia malas nak sembahyang. Itu cerita lain. Tetapi sekiranya seseorang yang tak mengingkari kewajipan sembahyang, maka hukumnya kafir. Sebab itu dalam hadis menyatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu mengucap dua kalimah syahadah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, wa tuqimas salah, kamu dirikan solat, wa tu'tiz zakah, kamu dirikan zakat, kamu tunaikan zakat, wa tasum Ramadan, kamu puasa pada bulan Ramadan, kemudian wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila, dan juga kamu tunaikan haji. Solat antara perkara yang terpenting. Perkara yang ketiga adalah tunaikan zakat. Ini bagi orang yang cukup haul dan juga nisab. Kita semalam khutbah Jumaat di wilayah persekutuan bukan negeri Selangor mengenai dengan zakat. Zakat di hujung tahun dia ingatkan kita semua untuk bayar zakat. Di wilayah persekutuan zakat dia lebih kurang 708 juta. Lebih. Hampir ke 1 bilion lah untuk zakat di wilayah persekutuan. Dan dia ingatkan kita terutama pada hujung tahun. Sebab hujung tahun ni selalu cukup haul. Haul ni cukup setahun baru kena zakat. Macam tuan-tuan ada duit, dapat duit 100 ribu. Maka tak wajib zakat lagi. Tunggu sampai cukup setahun baru wajib zakat. Macam tuan-tuan dapat duit KWSP ke duit apa-apa ke, dapat sekali keluar 500 ribu. Tapi ulama-ulama yang terkemudian, mereka kata keluarkan zakat dulu. Walaupun tak cukup setahun, keluarkan zakat dulu. Dapat duit KWSP, keluarkan zakat dulu. Sebab kalau tak keluar zakat, tunggu setahun. Memanglah mazhab Syafi'i kena tunggu setahun, cukup haul baru kena bayar zakat. Kalau tuan-tuan keluarkan duit hari ini 500 ribu KWSP, tak, bila keluar 1 hari bulan 11, 1 hari bulan 11 tahun depan tinggal berapa ribu? Tinggal 10 ribu je. Maka tidak wajib zakat. Itu dalam mazhab Syafi'i, cukup haul. Haul ni makna cukup pusingan setahun. Jadi ulama' kata, ulama' yang terkemudian lah, mereka kata keluarkan zakat dulu. Dapat duit KWSP 500 ribu, keluarkan zakat dulu. Berapa porsyen zakat keluarkan dulu, kemudian barulah belanja untuk diri ataupun apa-apa keperluan lah. Sebab di antara sebabnya, mereka kata takut nak tunggu setahun akan datang, takut tak cukup, tidak cukup haul dah. Mana ia tidak cukup nisab. Sebenarnya nisab mungkin kita kata cukup saja duit 24 ribu ataupun 20 ribu lebih
maka diwajibkan zakat. Sebab purata zakat ini, nisab, kita panggil nisab, berapa berapa nilai yang wajib zakat, bila duit kita ada berapa banyak, itu purata setiap tahun. Tengok pejabat zakat, dia setiap tahun berbeza-beza sikit lah, eh? Mungkin kadang-kadang 20,000, kadang 19,000, kadang 20,000 lebih sikit, ha, begitu. Jadi bila mana seseorang yang tak keluar zakat, tunggu setahun dapat KWSP banyak 500,000, jadi dia tak keluar zakat, maka gugurlah kewajipan zakat bagi dia. Sebab tu ulama atau kemudian kata bayar zakat dulu, eh? Sebab manusia ni biasalah bila harta banyak, 500,000 dapat KWSP, time tu lah dia nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak bagi anak sikit, nak bagi tu, nak tukar kereta baru, nak beli rumah, nak beli, semua dia nak tukar, last sekali tinggal 10,000 je. Ha, jadi bila tinggal 10,000 dah, dia tidak wajib zakat dah. Ha, sebab tak cukup nisab yang dikehendaki, yang Islam nak. Jadi ulama kata keluarkan zakat dulu. Ha, cuma zakat ni bukan untuk semua orang, bagi untuk orang yang mampu. Zakat fitrah, zakat fitrah yang hari raya, sebelum hari raya kita nak bayar tu, zakat fitrah ni adakah untuk semua orang? Zakat fitrah ni orang miskin, dialah penerima zakat, dia juga bayar zakat fitrah, boleh? Eh? Berkemungkinan, dia sebab orang miskin, dia terimalah zakat. Sebab dia di antara kita panggil golongan asnaf, boleh terima zakat. Tapi zakat fitrah dia bayar juga. Zakat fitrah ni bila tuan-tuan cukup makan pada malam raya dan juga pada hari raya, tuan-tuan cukup makan, anak isteri tuan-tuan cukup makan, wajiblah zakat walaupun tuan-tuan penerima zakat. Ha? Sebab yang lebih afdal untuk keluarkan zakat KWSP ni, kita keluar duit terus kita bayar zakat. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, tunggu sampai setahun. Cuma ulama-ulama kita lihatlah, bila mana tunggu setahun ni, ialah bila manusia nak tunggu setahun tu lama, duit tu banyak, nak tunggu setahun habis. Walaupun tidak ada kewajipan zakat mengikut mazhab Syafi'i kita, tapi ulama-ulama yang terkemudian ini, mereka kata keluarkan zakat dulu untuk lebih selamat, untuk lebih selamat. Kita keluarkan zakat, ada bahagian untuk orang-orang miskin, untuk golongan asnaf, kemudian barulah kita belanja untuk keperluan kita. Walaupun kalau kita berpegang betul dengan mazhab Syafi'i pun tidak jadi masalah. Cuma ulama memberi garis panduan, dia kata lebih baik kita zakat dulu, kemudian barulah kita guna untuk keperluan kita. Sebab duit ni untuk pengetahuan tuan-tuan memang tak akan cukup sebenarnya. Tak kiralah KWSP tuan-tuan 1 juta pun, mesti saja ada keperluan baru yang tuan-tuan nak tukar. Ha, jadi sebab itu bayar zakat dulu, kemudian barulah kita fikir apa benda yang kita nak buat dengan duit tu. Kemudian puasa bulan Ramadan ada kelonggaran. Orang yang tak mampu puasa, dia tak payah puasa. Orang yang sakit tak perlu puasa. Tapi orang yang sembahyang, dia sakit, dia wajib sembahyang. Demam ke apa, wajib sembahyang. Tak kira lah terlantar atas katil pun, tak boleh bangun pun, wajib sembahyang juga. Berbeza dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan rasa tak larat, yang boleh bawa mudarat diri, maka tak perlu puasa. Walaupun puasa wajib. Bagi orang yang tak mampu dah puasa, memang tak boleh puasa ada. Maka untuk orang seperti ini, dia kena bayar fidyah. Maksudnya kelonggaran lebih sikit untuk puasa. Ini rukun Islam ketiga. Rukun Islam yang ke rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang kelima lagi longgar untuk orang yang mampu saja menunaikan haji. Sebab menunaikan haji, tuan-tuan kena tahulah kos dia tinggi yang pertama. Kemudian yang kedua, harga makanan di sana pun tinggi. Di Mekah, Madinah pun tinggi. Dia tak seperti hari-hari biasa. Bila musim haji, semua kos tinggi, makanan pun tinggi, semuanya tinggi. Jadi tuan-tuan perlu tahu, bukan sekadar duit untuk pergi haji je, duit di sana perbelanjaan pun kita perlu tahu. Walaupun kita ikut pakej tabung haji, pakej tabung haji memanglah dia ada, kita panggil kena bayar, ada kena bayar separuh, ada kena bayar suku. Tapi bila di sana, tuan-tuan perlu tahu perbelanjaan dia tinggi. Sebab tabung haji pun sedia makan hanya dua kali je, makan tengah hari dengan makan petang. Kemudian tuan-tuan faham-fahamlah lauk dia. Tuan-tuan fahamlah, kalau tuan-tuan mampu makan, okey, alhamdulillah lah.
sebenarnya boleh je makan, tak jadi masalah. Tapi orang Melayu kita bila lauk tu hari-hari, dia akan jadi lain. Tuan-tuan bayangkan hari ni ikan, esok ikan lagi, lusa ikan lagi. Ikan-ikan jenis yang sama. Ha, jadi untuk orang Melayu kita, dia selalu nak tukar-tukar. Hari ni ikan, esok ayam, lusa apa, daging. Ataupun ikan saja boleh. Tapi ikan tu kena ikan yang berlainan. Kalau tuan-tuan bayangkan hari ni sardin, esok sardin, lusa pun sardin. Saya tengok jemaah haji saya, orang tua-tua, saya kata, saya tengok waktu makan, dia naik lift. Saya tanya dia, pergi mana ni? Nak pergi luar sekejap, makan sekejap. Rupanya dia tak boleh makan lauk sama. Hari-hari lauk sama. Jadi dia kena tukar-tukar. Tapi kalau orang tak ada duit, dia akan makan juga. Orang tak ada duit, dia akan makan juga. Tapi kalau orang yang nak sedap sikit, dia kena belilah. Tapi beli, harga tak sama tau dengan harga musim haji dia lain. Jadi itu untuk orang yang ada kemampuan, perbelanjaan untuk penerbangan pergi haji, kemudian perbelanjaan di sana, ini baru ada kewajipan haji. Kalau tidak, maka tak ada kewajipan haji. Okey, kemudian mengenai dengan solat ini, Nabi beritahu Rasul Amri Fal Islam, iaitu kepala kepada urusan semua adalah Islam. Tiangnya adalah sembahyang, maka kemuncaknya adalah berjihad. Dan mengenai dengan sembahyang, Nabi kata awwalu ma inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, sembahyang dia. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Sekiranya elok solat dia, baik solat dia, maka dia orang berjaya. Wa in fasada fa khaba wa khasira. Sekiranya rosak sembahyang dia, maka rugilah dia. Kemudian sembahyang ini akan memberi syafaat siapa yang jaga sembahyang, dan sembahyang tu akan doa kebaikan untuk kita. Dan dalam masa yang sama, sekiranya kita sia-siakan solat, tak sempurnakan hak solat, solat akan mendoakan kemudaratan untuk kita. Dalam hadis Nabi kata man tawaddaa fa ablagha alwudu thumma qama ila as-salah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat as-salah hafizakallah kama hafiztani. Dalam satu hadis, hadis ni riwayat daripada Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Siapa yang mengambil wudu, kemudian disempurnakan wudu dia, kemudian dia dirikan solat, disempurnakan rukuk, disempurnakan sujud, disempurnakan bacaan di dalam solat, kemudian sembahyang akan kata kepada dia, hafizakallah kama hafiztani. Wahai Allah, sembahyang doa untuk kita. Wahai Allah, jagalah orang ini seperti mana orang ini menjaga aku. Wahai Allah, kamu jagalah orang ini yang sembahyang ni seperti mana dia jaga aku. Kemudian dia naik ke langit. Sembahyang kita akan naik ke langit dan dia ada cahaya. Bila ada cahaya, pintu langit akan terbuka sehingga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahyang akan memberi syafaat kepada Tuhan dia. Wa idza lam yutim ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'ata fiha, kalau sembahyang tapi rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, maksud tak sempurna ni tak sah sembahyang dia, tak jaga tumakninah, syarat-syarat rukuk sujud tak patuhi, maka pada ketika itu sembahyang akan kata dayya'akallah kama dayya'tani. Wahai Allah, kecewakan dia seperti mana dia kecewakan aku. Kemudian sembahyang dia naik ke langit, sembahyang dia dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya, ditutup pintu langit. Kemudian summa tulaffu kama yulaffu saub al-khaliq. Kemudian dilipat sembahyang dia tu seperti dilipat kain buruk, maka dicampakkan ke wajah Tuhan dia sebab tak jaga sembahyang dengan elok. Dan sembahyang juga perkara yang penting. Ketika mana Nabi nak wafat, Nabi pesan kepada orang-orang Islam di akhir pesanan Nabi, sebelum Nabi wafat, apa dia? Nabi kata mengikut riwayat daripada hadis Sayyidina Ali, iaitu kana akhiru kalami Rasulillah as-salah, as-salah, ittaqullah fima malakat aymanukum. Sembahyang, sembahyang, dan takutlah kepada Allah mengenai hamba kamu, hamba yang kamu miliki. Okey, jadi tuan-tuan lihat dalam hadis ini, riwayat daripada Imam Baihaqi, yang Nabi pesan di akhir kewafatan Nabi adalah as-salah, as-salah. Ada sebahagian orang kata ummati as-salah. Ummati as-salah tu bukan. Umat aku salah, tidak. Yang ada dalam hadis adalah as-salah, as-salah. Sembahyang, sembahyang, dan juga hamba. Hamba yang kamu miliki. Hamba ni, Nabi banyak merdekakan hamba. Sebab Nabi kalau boleh,
Nabi tak suka perhambaan ni. Nabi merdekakan hamba. Tuan-tuan lihat seperti mana tawanan-tawanan daripada pihak Islam ataupun daripada tentera kafir macam berlaku di mana? Palestin. Tentera Palestin jaga sungguh tawanan-tawanan Israel ni sampai ada orang yang masuk Islam tau. Ada orang yang masuk Islam sebab mereka jaga betul tawanan-tawanan walaupun daripada orang-orang kafir. Mereka time makan, mereka bagi makan betul, makan semua. Tapi bila sampai tawanan orang-orang Islam, mereka tangkap orang Islam, mereka dera, mereka seksa. Itu perbezaan yang Islam ajar kepada tentera-tentera Islam dengan tentera yang bukan Islam. Kemudian Nabi pernah berkata juga kepada orang yang tidak elok semayang dia. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu patah, kamu pergi balik tempat semayang kamu, kamu semayang sekali lagi sebab kamu belum semayang. Sampai tiga kali Nabi suruh dia buat. Sebab apa? Sebab dia tak jaga rukun, tak jaga syarat, tak jaga perkara yang membatalkan solat. Sebab itu semayang dia tak sempurna, Nabi suruh semayang sekali lagi. Dan mengenai dengan solat ini, pentingnya solat sehingga Sayyidina apa? Umar Ibn Al-Khattab pernah menulis satu surat kepada menteri-menteri dia. Dia kata inna ahamma amrikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara paling penting di sisi aku untuk kamu adalah semayang. Man hafizaha wa hafaza 'alayha hafiza dinahu wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adya'u. Siapa yang jaga sembahyang dia, maka dia jaga agama dia. Siapa yang sia-siakan sembahyang dia, maka dia telah sia-siakan agama dia. Okey, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama antara kesalahan yang berlaku secara umum adalah merapatkan saf. Sebahagian kita dia rapatkan saf dengan jari dengan jari jemari dia. Berdasarkan hadis Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sawu sufufakum, rapatkan saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati solah, kerana merapatkan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi memenuhkan saf. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan, penuhkan saf, kalau saf pertama kosong, jangan orang yang tepi tu anjak penuhkan, orang belakang penuhkan depan. Bila tuan-tuan sembahyang ni imam, kawasan kanan kiri ada orang batal sembahyang, dia keluar, ada kosong, tak perlulah orang belah sini anjak, orang depan, orang belakang pergi depan. Kemudian orang saf ketiga masuk saf yang kedua. Cara dia begitu, orang yang belakang penuhkan saf depan, bukan orang yang kiri ni anjak, bukan. Orang belakang penuhkan saf depan. Itu cara yang betul untuk kita penuhkan saf. Kemudian ya, kalau orang yang sepatutnya orang belakang tu kena masuk, kalau yang belakang tak nak masuk, cuba tengok orang belah kiri dia, orang belah mana saf yang kedua tu lah, belah kiri dia boleh langkau sikit walaupun lalu depan orang sembahyang untuk masuk saf di hadapan. Kalau semua buat tak tahu je, maka barulah orang yang saf depan ni dia kena penuhkan, dia kena bergerak rapat. Maknanya orang belakang dia tak tahu, dia tegak je, dia tak tahu, dia memang tak tahu nak, iaitu kena memang menjadi satu kemestian kepada dia untuk penuhkan saf. Tapi sebab dia tak tahu, dia tegak je berdiri. Jadi orang yang saf pertama ni dia kena bergerak sikit bagi rapat. Kemungkinan orang yang belakang saf kedua yang di tempat lain, dia akan maju ke hadapan. Kalau tak bergerak, dia kena saf pertama kena rapatkan. Dia kalau tinggal kosong makruh lah, sebab tak rapatkan saf. Sebab itu siapa yang baru sampai, dia nampak saf pertama ada kosong, dia boleh lintas depan orang sembahyang. Dia boleh melintasi depan orang sembahyang terus masuk. Walaupun orang tengah sembahyang, saf kedua, ketiga tengah sembahyang, tapi sebab dia nampak ada saf hujung tu kosong, boleh muat seorang lagi. Jadi semua tak nak masuk, saf kedua pun tak nak masuk, saf pertama biarkan macam tu. Orang yang baru sampai terus dia lintas, ataupun dia buka pintu, dia lintas di depan orang semayang, terus masuk saf yang pertama, boleh. Tidak jadi masalah. Walaupun melintasi depan orang semayang, Nabi tidak benarkan, tapi ada situasi-situasi yang Nabi benarkan. Sebab semua tak nak penuhkan saf,
dia daripada belakang, dia terus penuhkan saf. Walaupun melintasi orang semayang. Di antara pada situasi dalam keadaan untuk merapatkan saf ini, ada orang yang merapatkan jari kelingking dengan jari kelingking. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini bukan rapatkan saf, jari kelingking bertemu jari kelingking. Ada sebahagian orang dia cuba nak sentuh jari, sentuh jari orang sebelah. Tuan-tuan perlu tahu, setiap orang, ada orang dia tak selesa tau sentuh jari, sentuh jari, sentuh jari dia. Bila tengah semayang, dia nak rapatkan saf, dia sentuh jari, jari kelingking. Nak bagi tahu tidak ada ruang, tidak ada ruang untuk siapa? Syaitan untuk masuk. Tapi dia tak tahu orang sebelah tu dia tak boleh sentuh jari, geli. Sentuh jari, jadi dia kena maksud di sini rapatkan saf bukanlah menyentuh jari kelingking dengan jari kelingking. Nabi kata merapatkan saf ini adalah al-manakib wal-aqdam, iaitu bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nabi tak kata jari. Berdasarkan daripada hadis Bilal, kana yusawwi manakibana wa aqdamana fis solah, iaitu Nabi akan samakan bahu-bahu kita dan juga kaki-kaki kita dalam solat. Maksud kaki di sini adalah tumit. Tumit tu semua sama dengan garisan belakang. Itu maksudnya adalah rapatkan saf. Kemudian bahu dengan bahu, tuan-tuan kena lihatlah. Semua saiz badan kita bukan sama. Ada orang bahu dia sadar, besar, kaki halus, kecil. Ada orang kaki dia besar, badan kecil. Dia punya kaki besar, badan kecil. Jadi tuan-tuan kena lihatlah. Bukan maksud bahu kena bersentuh bahu sebelah. Maksudnya rapat. Dan maksud di sini rapat. Dan kalau ada ruang pun ruang sikit sangat. Sikit sangat. Tak perlulah bersentuh bahu sebelah sampai nak bergerak pun susah. Kadang-kadang tuan-tuan kena tahu. Ada di kalangan kita badan dia kecil. Tapi bila nak sujud tu, dia kena makan ruang besar. Tak tahulah, mungkin lengan dia besar ke apa. Jadi tuan-tuan kena tahu. Jadi tinggalkan ruang sikit. Maknanya tinggal, bukanlah rapat betul-betul rapat. Sebahagian kita ni nak rapat betul-betul. Kita pun berasa tidak berapa selesa dengan dia. Sebab terlampau rapat sangat. Yang diambil kira pada kaki tumit. Sebab tumit ini bila mendahului imam, dia batal sembahyang makmum. Semayang makmum tu batal. Tapi kalau jari imam, jari dia panjang, sama dengan imam, jari makmum. Kalau dia semayang seorang-seorang lah, mana imam semayang, makmum seorang. Jadi makmum yang duduk belah kanan dia ni, jari tu panjang, sama dengan imam jari dia, ataupun lebih panjang daripada jari imam. Tapi tumit dia belakang imam, kira sah. Sebab diambil kira bukan jari, diambil kira adalah pada tumit tu. Jadi tumit ni perlu disamakan. Semayang atas kerusi pun sama juga. Cuma semayang atas kerusi, tuan-tuan perlu tahulah. Bila semayang atas kerusi, yang dia tak boleh sama tumit. Bila sama tumit dengan orang sebelah, apa akan berlaku? Kerusi belakang dia, orang tak boleh masuk soft. Orang tak boleh masuk soft dia. Sebab tuan-tuan semayang atas kerusi, tuan-tuan nak samakan tumit tuan-tuan dengan orang sebelah. Kemudian kerusi kena belakang, dah masuk soft nombor dua, kerusi. Bila sampai ke orang belakang, dia tak boleh masuk soft tu. Sebab dihalang oleh kerusi tuan-tuan. Jadi untuk semayang kerusi, dia kerusi, kaki kerusi tu sama dengan kaki orang sebelah, tak apa. Kaki dia ke depan sikit pun tak apa, tidak jadi masalah. Cuma orang belakang boleh masuk lah soft untuk semayang. Kalau dia nak samakan juga kaki dia dengan orang sebelah, kerusi duduk belakang, last sekali orang tak boleh semayang kat soft dekat belakang dia, sebab dihalang oleh kerusi dia. Sebab tu yang kerusi ni yang afdalnya diambil bahagian tepi-tepi. Bahagian hujung-hujung semayang kursi. Dia tak duduk tengah-tengah. Dia tak duduk tengah-tengah. Walaupun tak jadi masalah sebenarnya, tapi saya sebut sudut afdal. Imam nak semayang atas kursi pun boleh. Tak jadi imam semayang duduk, makmum semayang berdiri boleh. Tapi yang afdalnya ambillah imam yang sihat. Kalau imam semayang atas kursi, tak jadi masalah, sah je semayang makmum. Cuma makmum akan berlaku keliru. Kalau imam tersalah rakaat, imam tersalah rakaat, imam semayang zuhur sepatut 4 rakaat, imam terkurang ataupun terlebih 1 rakaat. Tuan-tuan mana tahu, dia berdiri dengan duduk sama. Dia bangun sujud, Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat ke dia qiyam, rupanya duduk tahiyat akhir. Ataupun tuan-tuan ingat ke dia duduk tahiyat akhir, rupanya dia qiyam. Berlaku kekeliruan. Tapi semayang sah je. Perkara yang kedua, kesilapan dalam solat yang selalunya adalah melalui orang di hadapan. Seseorang yang sedang semayang
tuan-tuan lalu depan dia, itu tak dibenarkan. Sebab tu disunatkan orang yang sembahyang ini hendaklah dia menjadikan suturah depan dia, letak suturah. Suturah ini 2/3 hasta tau. 2/3 hasta ataupun lebih. Apa 2/3 hasta? Satu hasta tu panjang mana? Satu hasta daripada hujung jari tuan-tuan ni sampailah ke bahu. Itu dipanggil satu hasta. Kemudian hendaklah tinggi, tinggi suturah 2/3 hasta. Mana satu hasta tuan-tuan bagilah 3. 1, 2, 3. Tuan-tuan ambil 2/3 hasta. Lebih kurang daripada siku lah. Daripada siku. Ataupun lebih sikit siku. Tinggi tu. Daripada hujung jari sampai ke siku ataupun lebih sikit. Kita ambil 2/3. 2/3 daripada satu hasta tadi. Itulah dinamakan suturah. Kalau tuan-tuan ambil botol air ni suturah, memang tak sah lah. Ini tak cukup 2/3 hasta. Satu hasta pun tak mencukupi satu hasta. Bukan kata 2/3, 1/3 pun tidak cukup untuk jadikan sebagai sutera. Ada syarat dia kena 2/3 hasta. Dia Tak. Dia syarat dia untuk seterah, dia tidak kira besar ke, lebar ke, dia kira tinggi. Tinggi dia kena 2/3 hasta. Kalau dia letak tasbih ke, dia letak botol air ke apa ke, depan dia letak beg dia ke, kalau beg dia tinggi tak apalah 2/3 hasta, kalau beg dia rendah, maka tak dikira sebagai seterah. Seterah dalam mazhab Syafi'i, dia kena ikut turutan tau. Turutan maknanya dia ada step-step dia. Step pertama, kalau tuan-tuan letak kerusi semayang, tuan-tuan letak semayang, letak kerusi depan sebagai sutera, tak sah. Sebab tiang masih banyak, dinding pun masih banyak untuk dijadikan sutera. Tapi kalau semua dinding dan juga tiang dah ada orang duduk situ, dah ada orang semayang duduk situ, jadi memang tak ada ruang dah. Terpaksa ambil kerusi, itu sah. Dia kena ikut step. Kalau ada tiang, ada dinding, itulah sebagai sutera kita. Kalau dinding tiang ada dan tak ada pun orang semayang, tapi tuan-tuan ambil kerusi, kerusi tu cukup 2/3 hasta sebab kerusi tinggi, letak depan semayang, dijadikan sutera. Sutera tu tak sah dalam mazhab Syafi'i kita. Melainkan dia akan jadi sah kalau tiang-tiang semua dah ada orang dah, dinding-dinding semua dah ada orang dah yang semayang kat dia, maka tak ada sutera. Maka kita gunakan kerusi sebagai sutera ataupun barang-barang yang tinggi yang 2/3 hasta sebagai sutera. Ataupun orang yang depan kita sebagai sutera boleh juga. Contohnya kita semayang sunat. Kita semayang sunat, kita tengok semua soft-soft depan dekat dinding semua sudah penuh. Tak ada sutera ni. Tiang pun sudah ada orang duduk dekat depan tiang, dekat dengan tiang. Jadi dah tak ada ruang untuk jadikan sutera. Jadi tuan-tuan lihat, orang yang duduk soft pertama ataupun orang yang sedang semayang sunat di sah pertama, tuan-tuan duduk belakang dia. Dia tu sebagai sutera tuan-tuan, boleh. Sebab dia sudah pasti lebih, orang mesti lebih 2/3 hasta. Jadi boleh dijadikan dia sebagai sutera. Tapi dengan syarat, dia duduk di hadapan tuan-tuan, dia menghadap depan. Bukan di hadap tuan-tuan. Di hadap tuan-tuan, tuan-tuan semayang menghadap dia itu makruh. Mana tuan-tuan jadikan dia sebagai sutera, tapi dia tak hadap depan. Di hadap tuan-tuan. Tuan-tuan semayang menghadap dia itu makruh. Jadi kalau tak ada sutera, tuan-tuan boleh tengok. Kalau sembahyang Jumaat ke apa, tuan-tuan tengok yang mana yang ada orang duduk depan tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang je belakang dia. Dijadikan sebagai sutera lah. Tapi jangan tuan-tuan sembahyang yang dekat dengan pintu lah. Dekat dengan pintu ataupun tempat laluan. Sebab perkara ini tak sepatutnya berlaku sebab dia menghalang laluan. Kita tak boleh menghalang, kita mudahkan urusan orang. Kita nak lalu, kita mudahkan. Bukan kita sekat dia. Jadi bila kita mudahkan, Allah mudahkan urusan kita, kita pergi sekat dia pula. Dia nak buka pintu, kita tahu orang ni sampai mesti guna pintu depan. Kita semayang dekat pintu depan. Suruh supaya dia ikut pintu belakang. Jadi tuan-tuan kena mudahkan orang lah bila dia nak lalu. Kemudian mengenai dengan suturah ini, yang tuan-tuan perlu tahu, diambil kira adalah tinggi. Tidak diambil kira lebar ataupun tak besar ke kecil ke, tak ambil kira. Ambil kira tinggi, walaupun tongkat lidi ke tongkat
tapi boleh pacak depan dia, maka itu boleh dijadikan sebagai sutrah. Macam kalau sembahyang berjemaah, makmum tak perlu sutrah dah. Sutrah imam dah sutrah makmum. Imam dah ada sutrah depan. Ni yang tuan-tuan letak apa tiang stand ni, kunut, baca kunut. Jadi itu dah sebagai sutrah. Cuma sutrah dia ada dua syarat dia lah. Syarat yang pertama tinggi. Syarat yang kedua, di antara imam, orang yang sembahyang dan sutrah tak boleh lebih 3 hasta. Tuan-tuan lihatlah seperti soh pertama, soh kedua tuan-tuan. Setiap soh pertama nak bagi soh kedua, dia tak lebih 3 hasta tu. Cuba tuan-tuan ukur. Dia sama ada 3 hasta cukup dan juga, ataupun kurang, tapi tak lebih 3 hasta. Antara soh pertama dengan soh kedua, soh kedua nak bagi soh yang ketiga, begitulah. Tuan-tuan ukur dengan tangan tuan-tuan, dia pasti 3 hasta. Sama, mana-mana majlis surau sama. Cuma selalunya orang tersilap pada bila? Di antara soh pertama dengan imam. Soh pertama dengan imam, imam pula kapet dia besar. Kapet dia tu besar, kemudian nak letak sejadah lagi atas kapet tu. Jadi dia letak tengah-tengah. Soh pertama nak pergi ke imam tu lebih 3 hasta. Dalam mazhab Syafi'i kita, bukan batal semayang, semayang sah, cuma tak dapat pahala berjemaah. Tak dapat pahala jemaah. Sebab semayang sah, semayang dia sah je, tapi tak cukup syarat untuk mendapat pahala jemaah kerana kena 3 hasta. Soh pertama kedua sudah elok lah. Soh kedua ketiga dah elok lah semua. Antara soh pertama dengan imam ni problem. Sebab tu imam kalau nak depan-depan sikit lah, sikit je. Tapi yang penting tak lebih 3 hasta. Sebab semana-mana surau masjid semua dah sama dah soft. Tiba-tiba sampai ke imam, dia nak lari depan. Nak lari depan sangat. Jauh daripada makmum soft pertama. Ya. Hasta daripada, satu hasta daripada hujung jari sampai sini. Bahu kita satu hasta. Bukan, bukan, bukan. Sekejap, satu hasta kan? Satu hasta, betul lah, betul, saya silap. Semalam saya bagi kuliah pun saya silap. Betul. Allah Akbar, betul. Satu hasta, daripada mana tadi? Daripada hujung sampai ke sini, betul lah, saya tersilap. Semalam saya bagi kuliah pun silap lah semalam. Selamat tuan-tuan bagi kita, bagus-bagus. Jazakumullah. Ha? Ah. Betul. Betul. Tapi itu peringkat yang berikutnya. Betul. Yang bagi tahu betul lah. Cuma saya bagi tahu tadi step dia. Yang pertama, selamat tuan-tuan bagi tahu, saya dah lupa. Semalam saya mengajar, saya bagi tahu tu juga, saya terlupa semalam. Satu apa tadi? Satu hasta daripada sini sampai ke sini, betul lah. Kemudian kita syarat dia 2/3. 2/3 maknanya kita bagi 3 lah. 1, 2, 3, betul. Sini. Silap. Itu satu depa, betul. Tak silap dia. Yang buat apa? Apa tadi? Haji kata? Line. Garisan tadi kan? Okey, mengenai dengan garisan ni, dia ada step dia. Step yang pertama yang saya beritahu tadi lah, kena dinding ataupun tiang. Kalau tak ada apa-apa barang yang tingginya 2/3 hasta. 2/3 hasta. Kemudian kalau tak ada juga tinggi 2/3 hasta, maka tuan-tuan kena cari, boleh buat satu garisan. Garisan tu bukan garisan melintang, bukan garisan melintang. Garisan bertempat kaki, gariskan dia. Gariskan ke sampai ke bahagian depan. Maknanya lebih kurang 3 hasta tuan-tuan gariskan. 3 hasta depan kan. Jadi tuan-tuan gariskan dan dekat situ, itulah dinamakan sebagai sutrah, boleh. Kalau pada zaman Nabi dulu dia tak ada macam kita. Jadi semayang atas apa pasir dia gariskan, boleh.
Kapet pun boleh juga tuan-tuan nak gariskan. Yang penting ada nampak kesan dia. Kesan itu sebagai satu seterah. Apa dia? Sejadah. Sejadah boleh sebagai seterah? Boleh. Sejadah tu sebenarnya peringkat yang ketiga. Yang keempat baru garisan. Pertama adalah dipanggil sebagai tiang ataupun dinding. Yang keduanya adalah barang, barang-barang yang tinggi 2/3 hasta. Yang ketiganya adalah kita apa? Hamparkan sejadah ke apa-apa depan. Yang keempatnya kita gariskan. Gariskan depan. Ya. Ha? Straight, straight. Straight, garis straight. Bukan, bukan. Ada sebahagian, ada sebahagian, sebahagian di kalangan, sebahagian di kalangan ulama' kata ada boleh garis situ. Tapi pendapat kuatnya garis depan. Daripada kaki kita garis sampai ke depan. Kalau kapet kita guna ni lah. Sejadah lah, hampar, sejadah. Ha. Ikut garisan kalau guna kapet, tuan-tuan kena faham juga tau. Sebab kalau guna kapet, orang yang berdiri dengan orang yang semayang, dia tak dapat nak bezakan orang berdiri, orang semayang. Kalau dia bentang sejadah atas kapet, kita tahu dia bila dia bentang sejadah selalu berdiri dia akan semayang. Ah. Betul. Ha. Yalah, betul lah. Ha. Ha. Betul. Betul. Ya. Betul. Ha. 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 Betul. Betul. Jadi kalau macam Haji kata ni boleh eh? Ha? Maknanya kalau kita dah tahu apa nama kapet, bagi saya lebih selamat letak apa sejadah. Sejadah pasti itu sebagai satu seterah bagi kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan kena pastikan dulu tau. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, dia bukan dari sudut, dari sudut yang terbaik. Dia sah tak sah sutrah. Sutrah yang saya bagi tahu yang dia kena ikut step tadi. Bukan di sudut yang terbaik tau. Tapi dia kena mengikut step dari sudut sah tak sah sutrah tau. Jadi makna tiang tu, kalau ada tiang yang boleh jadikan sutrah, ada dinding boleh jadikan sutrah, tapi tuan-tuan ambil kerusi, maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah sutrah. Sutrah tu tidak sah, tidak diambil kira sebagai sutrah. Ha, bukan dikira lebih baik ataupun tidak. Sebab step yang dibagi tu tadi, step untuk syarat, untuk syarat sah sutrah ataupun tidak. Itu dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab yang lain mungkin dia tak mengambil kira perkara ni. Ada sebahagian mazhab, tapi mazhab Syafi'i kita dia mengambil kira sutrah adalah satu syarat. Kita panggil apa, step tadi tu, dinding ataupun tiang. Kemudian orang yang melalui depan orang sembahyang, satu ancaman daripada Nabi lah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha." Ini hadis mengenai dengan dekatkan sutrah. Maknanya tak lebih daripada 3 hasta. Okey. Yang keduanya, Nabi SAW daripada hadis Abul Juhaim Al-Ansari, dia kata lau ya'lamul mar, kalau orang yang berjalan tu tahu, baina yadayil musalli, orang yang semayang tahu
apa yang dia akan dapat dosa dia bila dia lalu depan orang sembahyang, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday, dia sanggup berdiri lebih daripada 40 berbanding dia berjalan depan orang sembahyang. 40 ni ada ulama kata 40 tahun, ada ulama kata 40 hari dia sanggup berdiri tak lalu depan orang sembahyang. Ini semua akan dikecualikan, dikecualikan bila seseorang itu sembahyang di hadapan pintu. Dia sembahyang di hadapan pintu, tuan-tuan masih tak boleh lalu depan dia lagi, melainkan sekiranya tak ada jalan lain. Kalau dia sembahyang depan pintu ni, ada pintu belakang, tuan-tuan lalu pintu belakang. Tapi kalau dia sembahyang pintu ni, depan pintu ni, dan pintu belakang semua tutup, kunci, dia terpaksa lalu, itu tak apa, tidak menjadi masalah. Kemudian dalam bab sutrah ini juga yang tuan-tuan perlu tahu adalah mengenai dengan jarak tiga sebahagian kita, dia tak letak sutrah. Bila tak letak sutrah, maka dia sembahyang lepas tiga hasta kita dah boleh lalu lah, tak jadi masalah. Cuma hak orang yang sembahyang bila letak sutrah, dia ada hak untuk halang, untuk halang, halang jangan lalu depan dia. Tapi kalau dia tak letak sutrah depan dia, tak tidak ada apa-apa depan dia, bila orang lalu dia tak ada hak untuk halang, tak ada hak untuk halang sebab dia tak, dia telah cuai tak letak sutrah. Dan ada ulama dalam mazhab Syafi'i kita nyatakan kalau dia letak sutrah pun, kalau orang lalu depan dia, tetap dia tak boleh halang sekiranya dia tak mengikut step yang sepatutnya. Maksudnya tiang semua masih ada sebagai sutrah, tapi tak nak jadi, tak nak jadikan sutrah, dia ambil barang dia, kerusi ke apa, jadikan sebagai sutrah, maka sutrah tersebut tak sah. Jadi orang yang lalu depan dia, dia tak boleh nak halang sepatutnya. Jauh boleh, tak apa, tak ada masalah. Ada sebahagian surau dia, orang sembahyang sah nombor 5, nombor 6 sembahyang sunat, jadi dia tak nak lalu depan, tak nak lalu depan, dia kena lalu sah yang belakang sekali. Sebenarnya lalu je depan dia, tak jadi masalah, lepas 3 hasta lalu je lah. Sekarang kan nak sampai langkau sampai 2 sah 3 sah, sebenarnya lepas 3 hasta tuan-tuan boleh lalu je, tak jadi masalah. Cuma jangan lalu depan dia sembahyang lah. Depan dia sembahyang, maksud depan dia sembahyang kurang 3 hasta daripada dia. Cuma bila lalu antara dia, kita panggil antara dia dengan sutrah, kalau lalu tengah-tengah tu, dia ada hak untuk halang, halang, jangan bagi lalu. Tapi kalau tak ada sutrah, dia tak ada hak untuk halang. Itu beza dia lah. Ya. Apa dia tu? Orang sembahyang di belakang pintu. Kita tak nampak, kita nak lagi masuk dalam lebih asal tu lah. Bila kita masuk tu, tengok orang sembahyang, kita nak boleh ke pusat. Kalau kita kita sedang lalu nampak, maka kita apa? Ghostan balik belakang. Ghostan balik belakang. Betul. Ghostan balik belakang. Kalau sudah lalu tak apalah. Kalau sudah lalu tak apalah. Tapi sepatutnya orang tersebut tak boleh sembahyang kat pintu. Adakah sebab ada tempat beberapa laluan kita tak boleh sembahyang? Sebenarnya dalam sembahyang ni mengajar juga kepada kita. Sebab sebahagian kita mengajar juga kepada kita urusan-urusan lain. Sama juga kita kadang-kadang nak beli barang, kita parking ikut dan je. Kadang-kadang kedai sepi ni kita parking, padahal kita parking tu bukan tempat parking, telah mengganggu orang-orang belakang semua. Jadi macam itu juga sembahyang. Sembahyang dia ada tempat yang kita boleh sembahyang, ada tempat yang kita tak boleh, tempat laluan tak boleh sembahyang. Ada tempat apa laluan, kita tak boleh parking, kita akan mengganggu orang lain. Kadang-kadang sebab dia parking walaupun sekejap, beberapa minit, menyebabkan 10-11 kenderaan sangkut kat belakang. Maksudnya dia telah menyusahkan orang lain. Sama juga dalam sembahyang, sebenarnya dia sembahyang walaupun sekejap, tapi dia mengganggu orang. Dalam sekejap tu berapa orang boleh lalu dah ikut pintu tu, sementara nak tunggu dia habis sembahyang. Sebenarnya dalam sembahyang ni mengajar kita juga kepada kita
tentang urusan-urusan kehidupan kita. Mana jangan kita fikir kita je, kita fikir juga orang belakang kita, dan jangan sebab kita menyusahkan orang lain. Ustaz, ya. Jarak yang tidak boleh lalu ni sejauh mana, Ustaz? Tiga hasta. Tiga hasta. Ah, boleh ya, tak jadi masalah apa-apa. Ah, boleh ya, tak jadi masalah. Cuma kalau dia lalu je depan, kalau dia lalu je depan orang sembahyang, kalau lalu depan orang sembahyang, kalau mengikut pendapat tadi, Haji tadi kata kalau itu sebagai sutrah dia, dia ada hak untuk halang orang tu daripada lalu depan dia. Ah, sejauh tiga hasta lah. Tiga hasta depan kita lah. Ah, tak apa, boleh, tak jadi masalah. Lepas tiga hasta kita boleh lalu. Ha? Suami kata dia sanggup berdiri 40 hari 40 tahun. Itu sekiranya depan orang sembahyang, mana kurang daripada 3 hasta. Kurang 3 hasta. Mana dia tengah sembahyang, orang lalu lintas depan dia, betul-betul depan je lah. Sebab 3 hasta ni antara macam tadi lah, soh pertama dengan soh kedua tu. Itu jarak 3 hasta lah. Kalau lalu, maksudnya lalu di hadapan orang yang sembahyang, dia sembahyang lalu betul-betul depan dia. Itu maksud je lah. Sebenarnya dalam bab sutrah ni ada satu bab khusus tau. Sebab sebenarnya saya nak bincang mengenai kesalahan-kesalahan secara apa, umum dalam sembahyang. Cuma nampak tuan-tuan nampak minat mengenai dengan sutrah ni, jadi nanti saya akan bincang satu bab khusus sutrah. Memang ada satu bab khusus tentang sutrah. Kalau tuan-tuan lihat, kita tengah sembahyang sunat, orang gerakkan apa, tabung depan kita, boleh ke tak? Boleh ke tak? Sebab kita tak dibenarkan lalu depan orang yang sembahyang. Kalau apa, kita contohnya orang tengah sembahyang, tengah ada orang pas pen kepada orang sebelah dia, orang belah kanan orang sembahyang pas pen kepada orang sebelah dia, boleh ke tak? Ha. Itu dalam bab sutrah nanti kita akan bincangkanlah kalau tuan-tuan ni, sebab dalam bab sutrah dia memang panjang sebenarnya. Dia memang panjang sikit. Dan ada beberapa garis panduan je lah. Yang saya sebutkan ni antara kesalahan-kesalahan sikit je. Tapi bila tuan-tuan masuk jadi dia jadi ni panjang. Ha. Ha, jelas realiti sekarang gitulah. Tak apalah, nanti kita masuklah dalam bab sutrah. Nanti saya bincang khusus bab sutrah saja. Sama ada makmum perlu sutrah ataupun tidak. Sekiranya imam ada sutrah, bagaimana makmum perlu sutrah ataupun tidak. Kemudian ada beberapa bab yang lain mengenai dengan sutrah lah. Ha. Dan saya akan sebut juga beberapa pendapat mazhab yang lain mengenai sutrah. Ha, cuma kalau tak salah saya, apa yang sebelum ni saya baca dalam mazhab yang lain, dia tak seperti mazhab Syafi'i kita. Dia syarat sah sutrah. Mazhab Syafi'i adalah syarat sah sutrah, kena ikut step. Mazhab lain tidak. Mazhab lain tak perlu ikut syarat sah sutrah, mestilah dinding tiang tak. Apa-apa yang ada kerusi kita boleh letak. Ha, sebab dia tak perlu ikut step. Dia dari segi lebih baik je. Lebih baik. Macam kita katakan tadi, kalau tiang masih ada, kita gunakan sutrah lain, maka tak sah itu sebagai sutrah. Kemudian kita semayang, kalau menghadap sutrah dinding atau menghadap tiang, kita tak boleh hadap betul-betul. Yang sunatnya kita serongkan sikit, sama ada dada belah kanan ataupun sebelah kiri menghadap ke tiang. Bukan betul-betul hadap tiang. Contohnya tiang depan kita, kita hadap betul-betul tiang sutrah. Yang sunatnya, kita ambil sebahagian badan kita yang menghadap ke tiang. Bukan satu badan menghadap ke tiang, tidak. Ha. Dan ada beberapa bab lain, insyaAllah kita bincang mengenai dengan sutrah lah. Dan ada kesalahan-kesalahan yang umum yang lain, seperti terbuka aurat ketika sembahyang, tak sempat kita bincang. Terbuka aurat ni maksudnya, yelah, bab ni pun banyak berlaku kalau tuan-tuan lihat. Ketika kita sembahyang, baju singkat. Ketika rukuk sujud, nampak belakang dia. Nampak belakang tuan-tuan bila sebut tentang aurat laki-laki, dia pusat. Pusat tu keliling pusat sampai ke bahagian belakang. Daripada pusat depan sampai bahagian belakang. Bila tuan-tuan sembahyang, baju singkat, rukuk atau bersujud, nampak belakang. Maka hukum tak sah. Tambah-tambah kalau kita sembahyang,
Tiba-tiba imam pula terbuka bahagian belakang. Kita nak ikut dia tak sebagai imam. Dia pula ternampak bahagian belakang. Maka kita kena keluar daripada mengikut imam. Kita kena sembahyang berseorangan. Kita boleh ikut dia sebab sembahyang dia tidak sah. Ya, sebab nampak bahagian belakang. Tapi ha? Spender boleh. Spender boleh. Ha? Ah, kalau spender berapa pusat tak salah. Ah, betul, keliling. Keliling. Betul. Ha. Tanggungjawab kita sepatutnya kita kena bagi tahu dia. Kita bagi tahu dia sembahyang dia tak sah. Kalau dia nak terima ataupun tak, itu ikut atas dia lah. Tapi tanggungjawab kita kena bagi tahu sembahyang dia tak sah. Sebab ramai tau. Sebab bila dia terbuka sikit, kadang-kadang dia pun tak tahu bahagian belakang dia. Jadi kita kena bagi tahu dia lah. Kemudian orang yang mana dia bagi tahu kita sembahyang kita tak sah, maka kita perlu terima. Contohnya kita tengah tidur sandar dinding, tiba-tiba ada orang bagi tahu kita, dia dengar kita apa? Kentut. Maka kita kena ambil wuduk. Kita kena ambil wuduk sebab dia dengar kita ni kentut. Walaupun sembahyang kita dah tidur tu kita rasa dah okey, sebab bila kita tidur kita tetap papan punggung dah dekat tiang, tak apa, tidak jadi masalah sandar ke apa. Tiba dia kata memang dia dengar daripada kita, maka kita kena ambil wuduk daripada orang yang dipercayai lah, orang dipercayai. Maka kita kena ambil wuduk, kemudian kita baru boleh sembahyang. Ha. Kalau seseorang yang bagi tahu kita sesuatu perkara yang sembahyang kita batal, maka kita perlu terima walaupun kita tidak sedar perkara tersebut. Kita rasa okey, rupanya dia kata tadi saya waktu kamu sembahyang seperti ini boleh batalkan sembahyang, rupanya betul. Walaupun kita tidak perasan, tapi bila orang bagi tahu kita kena terima. Orang tadi orang yang dipercayailah. Kalau orang surau orang haji bagi tahu, mana kita kena percayai dan kita kena sembahyang sekali lagi. Kalau tak tahu tak apa. Kalau tak tahu tak apa. Tapi untuk orang yang sembahyang, dia kena pastikan dululah selalunya. Sebab Nabi kata sebelum sembahyang, kalau rambut dia panjang, dia kena apa, ikat dulu rambut dia. Kalau dia tak ada kopiah ke apa, dia kena ikat dulu rambut dia supaya taklah nanti sembahyang nak sujud barulah nak angkat, bangun sujud nak angkat lagi. Kemudian pakai pakaian yang sempurna supaya tidak ketika mana nak sujud time itulah dia nak lipat, nak angkat kain, nak angkat seluar dia. Itu semua makruh. Jadi buat persediaan sebelum sembahyang, mana seluar, kain ke. Bila kita sembahyang kita tak ada nak angkat kain ketika sujud, nak kena genggam seluar ketika sujud. Perkara-perkara itu makruh lah. Perkara yang makruh. Apa dia? Ha. Dia kalau imam sembahyang 5 rakaat, makmum keyakinan dia 4. Kalau makmum ikut juga sembahyang makmum tak sah. Betul. Kalau dia bagi tahu kepada imam, kalau seorang dua bagi tahu kepada imam, imam kata saya yakin 4, tak apa. Boleh. Tak jadi masalah. Tapi kalau satu surau bagi tahu imam, imam tadi memang bukan 4, 5. Maka imam kena terima. Sebab satu surau bagi tahu dia, kalau yang bagi tahu apa? Seorang dua tak apa. Seorang dua bagi tahu tak apa. Sebab imam memang yakin tu 4. Walaupun seorang dua kata tak. Bukan mam, 5. Imam kata tak, saya memang yakin 4. Tapi kalau sampai dekat nak satu surau bagi tahu dia dah, memang tadi tu memang 5, maka imam kena terima 5. Dia kena sembahyang sekali lagi lah. Sebab dia sembahyang 5 rakaat. Tak sah sepatutnya. 5. Imam tidak sedar.
Betul. Dia imam yakin, imam yakin 4 tapi dia buat 5 sah. Sah. Tapi yang jadi tak sahnya bila dalam yang bagi tahu tu dalam jumlah apa? Mutawatir. Mutawatir ni memang ramai sangat bagi tahu dia. Memang imam tadi 5 rakaat. Bila ramai, mana imam, contohlah imam sembahyang Zuhur naik rakaat kelima. Dia tengok belakang semua makmum duduk. Mana imam yang silap, imam wajib duduk. Maksud bila di tengah sembahyang, dia Allahu Akbar naik rakaat kelima. Jadi mata hujung mata dia, dia tengok belakang, tengok tak ada seorang pun yang ikut dia. Maknanya imam tu yang silap. Dia wajib duduk. Tapi kalau mana imam sembahyang rakaat kelima, ramai yang ikut, yang tak ikut hanya beberapa orang aja. Jadi maknanya imam boleh teruskan sembahyang dia lagi. Ha, sebab dia yakin benda tu 4 walaupun 5. Tapi dalam kes ni ustaz, semua lupa tu bermula tu bila dah habis semua baru tahu 5. Bermula bukan lupa, mungkin ada yang sedar tapi dia tak tahu ke, tak tegur lah imam benda dia. Bila semua terus dengan 5. Dia dah selesai dah, dia tak tahu lah. Yang datang kat imam balik beritahu 5. Macam mana dia boleh tahu lepas sembahyang 5? Ketika semayang dia tak tahu. Ha? Bincang. Lepas bincang baru tahu, yakin. Tak, dia selalu kalau kita semayang, kalau kita rasa was-was, tak tahu. Ikut je imam. Kalau kita yakin betul memang 4, maka kita tak boleh ikut imam. Tapi macam mana dia tengah semayang, dia pun tak tahu 4 ke 5, lepas semayang terus tahu. Dia terus tahu. Dia mungkin tahu tapi dia tak. Dia kalau dia tahu dia tak, dia kena, dia tidak boleh ikut imam. Kalau dia tahu, kalau dia tahu imam naik rakaat kelima, dia tak boleh ikut sekali dengan imam. Sebab dia yakin 4. Ha. Tapi kalau dia tak tahu, dia ikut je imam. Tak apa. Apa dia? Kat CCTV. Boleh juga tu. Betul juga, boleh juga. Okey, cukup sekadar terus. Moga Allah beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Nanti bulan depan insya-Allah kita akan masuk dalam bab sutra. Khusus dalam bab sutra saja kita masuk. Okey, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.